Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi di pelajaran kita pada malam hari ini ya, seperti biasa untuk pertemuan kedua pada semester ke-4 pelajaran PPKN pada tanggal 18 ya, sekarang udah 18 Februari 2016. Kita langsung saja ya. Untuk Mbak Mei, kemarin kita sudah membahas sampai Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum ya, pembangunan dalam bidang hukum. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Nah, Pancasila ini bersifatnya humanistik gitu ya, Mbak Mei, karena memang Pancasila itu berasalnya itu dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri gitu ya, yaitu seperti untuk selalu kehidupan sosial bersosialisasi atau bergantung kepada orang lain seperti itu ya. Sebentar. Nah, dan ini pun tertuang juga gitu ya dalam Pancasila, dan salah satunya itu adalah Pancasila sila kedua ya, untuk kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini juga harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi tingkat human, yaitu human being gitu ya, menjadi seorang manusia yang seutuhnya gitu, atau manusia yang sebenar-benarnya dalam artian menjadi manusia yang dapat melaksanakan hak kewajibannya gitu ya, bukan hanya manusia yang semaunya sendiri gitu ya. Dan seperti tertuang juga dalam Pancasila, ini berdasarkan sila persatuan Indonesia. Pembangunan sosial budaya itu dikembangkan atas penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara. Dan ya, karena kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa, malah beratus-ratus hingga beribu-ribu ya, beribu-ribu bahasa daerah gitu ya. Mulai dari Sabang hingga Merauke. Nah, dengan adanya keberagaman ini, diharapkan dengan adanya Pancasila, atau apabila semuanya menjiwai atau melaksanakan apa yang ada di dalam Pancasila, diharapkan tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Nah, di situ juga perlunya adanya pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial dari berbagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai, diterima sebagai warga negara. Jadi, pembangunan sosial budaya itu tidak akan menciptakan kesenjangan gitu ya, kesenjangan sosial, kecemburuan, diskriminasi, dan juga ketidakadilan ya, dalam ketidakadilan sosial. Nah, paradigma baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya itu perlu dilaksanakan dengan menghormati hak-hak budaya komuniti-komuniti terlibat di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu. Pembangunan berkelanjutan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya juga perlu diselenggarakan ya dengan menghormati hak-hak budaya yang terlibat. Sehingga di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan negara dan bernegara, hak individu juga bisa secara seimbang. Nah, ini sesuai dengan tercermin pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi untuk sosial budaya itu lebih menekankan pada sisi sila kedua tersebut ya. Nah, di sini juga hak-hak budaya komuniti atau perkumpulan masyarakat gitu ya, bisa menjadi penghubung
antara hak negara dan hak asasi individu. Jadi untuk dalam suatu negara itu kan untuk saling bersinergi dibutuhkan kerjasama antara negara atau aparatur negara tersebut dengan warga negaranya. Jangan sampai warga negaranya itu hanya menuntut hak, hak gitu ya. Hak terus yang dituntut. Tapi kewajiban dia tidak terpenuhi gitu ya. Kewajiban dia untuk menjadi seorang warga negara yang baik gitu ya. Seperti misalnya, ini kenapa jalanan kok rusak misalnya ya gitu. Sistem transportasi tidak memadai misalnya, atau sistem apa ya, infrastrukturnya yang tidak memadai gitu ya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia juga tidak hanya melulu apa ya, memprotes gitu ya akan hak-hak atau menginginkan hak-hak kita terpenuhi, tapi kita juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, seperti misalnya membayar pajak gitu ya. Memang banyak seperti para petinggi-petinggi yang menyalahgunakan gitu ya dari pajak-pajak tersebut, misalnya untuk korupsi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tetap saja sebagai warga negara kita juga tidak hanya pesimis gitu ya, tidak harus menjadi sepenuhnya pesimis karena tidak semua aparatur negara seperti itu gitu ya. Kita juga mesti ada berbaik sangka, dan berbaik sangka juga kita berusaha memilih gitu ya pemimpin yang tepat gitu ya. Iya, hukumannya ringan ya dibanding dengan hukuman-hukuman misalnya ada ibu-ibu yang atau misalnya anak kecil cuman apa sih mencuri sepeda, sendal aja gitu ya, itu sampai dipenjara sampai beberapa tahun gitu ya. Padahal kalau dibandingkan dengan yang korupsi gitu ya, malah penjaranya itu nyaman gitu ya, bisa dibilang nyaman gitu. Maksudnya ada, malah ada yang nyogok gitu ya, dan ada remisi, potongan-potongan masa hukuman seperti itu ya. Jadi tidak adil gitu ya. Ayo, waalaikumsalam Mbak Mai. Ya, silahkan. Mbak Mei baru itu ya, kata Mbak Mei baru selesai ya, baru pulang kerja. Ya, Mbak Mei, kita baru mempelajari mengenai Pancasila, paradigma Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Ya. Nah, jadi paradigma tersebut tuh dapat mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia gitu ya. Jadi diharapkan dengan adanya Pancasila dalam pembangunan bidang sosial dan budaya gitu ya, pembangunan-pembangunan itu tidak hanya bersentral atau bertumpu pada satu wilayah, misalnya karena ibu kota Jawa itu atau ibu kota Indonesia itu berada di Pulau Jawa atau khususnya ada di Jakarta. Jadi semua pembangunan itu dibangun hanya di Pulau Jawa, dan pulau yang lainnya seperti Pulau Sabang, apalagi Pulau Merauke atau seperti Maluku dan sebagainya itu terabaikan gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Dan sekarang memang kenyataan berkata demikian gitu ya. Nah, dengan demikian untuk meminimalisir hak tersebut atau untuk mengurangi adanya sentralisasi atau perpusatan pembangunan-pembangunan, maka diadakan adanya era otonomi daerah yang tidak hanya mengarah pada otonomi suku bangsa, tapi justru akan memadukan pembangunan lokal atau daerah dengan pembangunan regional dan pembangunan nasional. Nah, ini juga tercermin dalam sila keempat. Sehingga akan menjamin keseimbangan dan pemerataan gitu ya. Jadi, kalau saya berbicara atau saling bertukar pikiran bersama seseorang yang berasal dari Aceh gitu ya, beliau bilang kalau misalnya ya ada beberapa daerah yang memang
malah belum tersentuh dengan pembangunan infrastrukturnya gitu ya, seperti akses-akses ke daerah-daerahnya itu sulit gitu ya, lalu tidak ada pembangunan, lalu sekolah juga untuk pendidikan sangat minim gitu ya, jadi merasa terabaikan gitu ya penduduk Aceh itu, padahal kan sama-sama warga negara Indonesia juga ya Aceh itu. Nah, makanya dengan adanya otonomi itu semua diharapkan jadi meminimalisir gitu ya. Semua pembangunan tidak hanya tertuju pada Pulau Jawa saja, tapi Pulau Aceh juga semoga dengan kedepannya itu lebih merata gitu ya. Nah, itu juga sebabnya di Aceh itu sampai ada gerakan Aceh Merdeka gitu ya. Karena emang latar belakangnya seperti itu gitu ya. Merasa dianaktirikan gitu ya. Mengapa yang ada di Pulau Jawa itu pembangunannya itu merata atau lebih lebih maju gitu ya dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya gitu ya, sehingga adanya gerakan Aceh Merdeka tersebut gitu. Tapi sekarang saya dengar itu karena dekat dengan ibu kota gitu ya, salah satu latar belakangnya seperti itu gitu. Tapi sekarang juga ibu kotanya makin lama makin tenggelam ya, Jakarta makin apabila diguyur hujan tuh makin amblas gitu ya si permukaan tanahnya. Bamei sampai banjir gitu ya. Kalau tidak salah itu tiap tahun itu permukaan tanahnya itu menurun 2 hingga 5 cm gitu ya. Jadi ngeri gitu. Dan diramalkan itu nanti untuk 2040 atau beberapa puluh tahun yang akan datang, Jakarta itu akan tenggelam gitu ya katanya. Tapi semoga saja tidak terjadi ya. Tapi kalau kita juga tidak menjaga lingkungan, itu bisa saja terjadi begitu ya. Dan apa sih, ada rencana juga kalau ibu kota, kalau nggak banjir bukan Jakarta ya, saking sudah melekatnya ya dengan sebutan itu ya, karena pasti kalau hujan pasti aja banjir gitu ya, sesuatu hal yang klise gitu ya, udah biasa gitu. Dan ada rencana kalau ibu kota negara Indonesia itu akan dipindahkan katanya ya, akan dipindahkan dari Jakarta katanya ke Kalimantan, atau dulu tuh dengar mana lagi ya, tapi ada juga katanya dengar masih di Pulau Jawa begitu ya. Ada yang ya, ada yang di Surabaya gitu ya, tapi Surabaya juga tetap metropolitan gitu ya, jadi menurut saya ya sama-sama aja gitu. Kalau misalnya untuk lingkungannya juga tidak bisa menjaga gitu ya, karena Surabaya juga sudah hampir sama dengan Jakarta gitu ya. Ya begitu. Nah, dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan, nah ini tuh dengan adanya otonomi-otonomi daerah ini diharapkan bisa memperkuat ya persatuan dan kesatuan bangsa yang akan sanggup menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Nah, sebenarnya nilai-nilai Pancasila ini memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka acuan-acuan bersama bagi kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah. Untuk selanjutnya, ialah Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Nah, secara khusus itu sistem ekonomi yang ada harus didasarkan pada moralitas ketuhanan, pada sila kesatu dan Pancasila dan kemanusiaan juga yang tercermin dalam sila kedua yang menghasilkan sistem ekonomi yang berkeprikemanusiaan. Jadi sistem ekonominya tersebut menghargai hakikat manusia baik dari segi selaku makhluk individu, makhluk sosial, makhluk pribadi, maupun makhluk Tuhan.
Nah, sistem ekonomi berdasarkan Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu. Nah, ini sudah kita pelajari ya di semester kemarin. Ada sistem Pancasila, maksudnya sistem ideologi liberal, dan sistem ekonomi yang ada di negara yang menganut ideologi liberal itu hanya menguntungkan individu, satu-satu individu gitu ya, tanpa adanya perhatian pada manusia lain. Nah, kalau untuk sosialis, ini tidak ada atau tidak mengakui kepemilikan individu gitu ya, karena mereka menganggap semua yang ada di milik itu milik bersama gitu ya. Nah, Pancasila itu bertolak atau bertolak belakang dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Maka dari itu, sistem ekonomi harus dengan sistem dan pembangunan ekonomi dengan tujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan berdasarkan atau berasaskan kekeluargaan dengan nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Jadi sistem Pancasila ini sebagai penengah gitu ya, atau sistem yang menyelaraskan gitu ya, tidak berat sebelah ke individu dan tidak berat sebelah kepada perkumpulan manusia atau dengan pada manusia lain. Jadi berjalan beriringan dan selaras gitu ya. Jadi untuk sistem ekonominya bersifat adil gitu ya. Tapi adil juga bukan berarti semua sama rata gitu ya, tapi selaras dan dengan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Dan adilnya juga beda ya. Perlakuan adil dalam hal sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Pancasila itu berbeda ya. Dan kita juga apa ya? Ya, seperti dijelaskan pada semester kemarin ya. Kalau misalnya kita juga adilnya sesuai dengan pada tempatnya gitu. Maksudnya seperti pembebanan pajak gitu ya. Pembebanan pajak juga didasarkan pada kemampuan masyarakat itu sendiri gitu ya. Misalnya ada yang berpenghasilan di bawah 3 juta gitu ya, di bawah kena pajak gitu. Nah, itu tidak diwajibkan untuk dipotong gitu ya, atau tidak diwajibkan untuk membayar kewajiban pajak gitu ya. Jadi disitulah letak adilnya itu sendiri. Tapi Indonesia juga atau negara Indonesia juga mengakui gitu ya adanya hak kepemilikan. Kepemilikan seseorang akan suatu harta benda, misalnya hak kepemilikan atas suatu rumah gitu ya, suatu tanah gitu ya. Berbeda halnya dengan sistem sosialis gitu ya, tidak mengakui kepemilikan individu. Semuanya itu merasa kalau semuanya itu milik bersama dan semuanya itu dapat rata, tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya. Memang sih itu bagus, tapi adil bukan dalam hal artian seperti itu ya, begitu ya. Nah, pembangunan ekonomi juga kalau misalnya berdasarkan sistem Pancasila itu harus menghindarkan diri dari bentuk monopoli atau persaingan bebas yang akan menimbulkan penindasan gitu ya. Jadi monopoli itu kan berarti seseorang yang menguasai gitu ya, dan semuanya atau pihak-pihak lainnya itu mendapatkan kerugian gitu ya, atau tidak dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tersebut gitu ya. Jadi itu bisa menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan sebagai warga negara. Nah, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi itu harus mengacu pada sila keempat, yaitu rakyat yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan
dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan sedangkan pengembangan ekonomi pada sistem ekonomi Indonesia yaitu ya pembangunan yang pembangunan ekonomi kerakyatan atau pembangunan demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi Pancasila yang mana ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan bagi warga Indonesia, di mana politik ekonomi kerakyatan memberikan kesempatan, memberikan dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup adanya koperasi, misalnya usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Nah, oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang mampu mengembangkan program-program konkret gitu ya. Pemerintah di daerah, di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah atau rakyat dalam berekonomi, sehingga lebih adil, lebih transparan, lalu lebih demokratis, dan juga lebih partisipatif gitu ya. Tidak hanya negara yang menguasai gitu, tapi juga rakyat berhak untuk merasakan atau mendapatkan hasil dari apa yang telah diusahakannya gitu ya. Dalam ekonomi kerakyatan, negara berperan melindungi warga negara dengan mengingatkan kepastian hukum gitu ya. Jadi melindungi warga negara dalam hal hukumnya juga gitu. Nah, begitu ya. Itu adalah Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Nah, sekarang kita akan maju ke bab selanjutnya atau subbab selanjutnya, yaitu sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, di sikap positifnya itu terhadap Pancasila berarti sikap yang baik dalam menanggapi dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, kenapa sih kita harus mengamalkan atau menanggapi hal-hal yang ada di dalam Pancasila? Yang pertama itu karena adanya karena dilihat dari karakteristik atau ciri-ciri yang ada di dalam ideologi Pancasila. Nah, ini ciri khas yang dimiliki oleh adanya yang pertama ya. Ini adalah adanya ciri khas yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi negara yang membedakan dengan ideologi lain. Nah, ini juga pernah kita bahas ya. Di antara ideologi liberalisme, komunisme, sosialisme ya. Dan ciri khas yang dimiliki Pancasila itu misalnya ya, kalau misalnya untuk saya mengingatkan dalam sistem politik hukum. Nah, dalam Pancasila itu hukumnya itu menjunjung tinggi keadilan gitu ya, keadilan bagi individu dan masyarakat dan juga adanya demokrasi gitu ya. Jadi bangsa Indonesia bebas untuk mengeluarkan pendapatnya, tapi untuk mengeluarkan pendapatnya tersebut juga diatur dengan undang-undang gitu ya. Tapi untuk mengeluarkan pendapat itu diberikan kebebasan. Lalu untuk ekonomi misalnya ya, seperti yang tadi untuk paradigma, yaitu peran negara itu yang terjadi itu tidak boleh adanya monopoli karena ini bisa merugikan rakyat. Lalu misalnya dalam bidang lain, misalnya dalam bidang agama. Nah, dalam bidang agama karena kita memang majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, atau ada 4-5 ya, 5 negara,
5 agama ya yang diakui oleh Indonesia. 5 apa 4? Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen ya. Ya, berarti 5. Nah, ada 5 ya. Berarti Pancasila itu bebas ya, membebaskan untuk memilih salah satu agama tersebut gitu. Beda halnya dengan komunis gitu ya. Kalau komunis itu agama itu sesuatu hal yang tidak diperbolehkan gitu ya, atau bisa jadi sesuatu hal yang tabu gitu ya. Jadi memang kebanyakan paham komunis itu mewajibkan atau memang memiliki pemikiran kalau agama itu tidak dibutuhkan gitu ya sebagai manusia gitu. Ya udah semuanya memang ateis. Jadi itu ya untuk ciri-ciri Pancasila kalau dibedain sama ideologi yang lain gitu ya. Untuk mengingatkan. Nah, lalu ada karakteristik Pancasila yang lain yaitu, nah ini juga ada ya di dalam sila-sila atau beberapanya itu memang butir-butir dari sila Pancasila ya. Yang sila pertama gitu ya, yang Tuhan Yang Maha Esa, lalu yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab atau penghargaan kepada sesama umat manusia. Ini sesama ya maksudnya. Apapun perbedaannya gitu ya. Lalu yang ketiga, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Lalu yang keempat, yaitu kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan sistem demokrasi. Lalu yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini selanjutnya yaitu arti pentingnya Pancasila dalam mempertahankan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Atau sekarang lebih disebut Republik Indonesia gitu ya. Nah, Pancasila itu sebagai acuan bersama baik dalam memecahkan perbedaan serta pertentangan politik. Nah, lalu selanjutnya yaitu tetap mempertahankan keutuhan NKRI dengan landasan dan dasar ideologi Pancasila. Yang ketiga adalah upayanya gitu ya. Upaya mempertahankan ideologi dan dasar negara Pancasila. Nah, ini ada alasan-alasan kenapa Pancasila itu harus dipertahankan. Yang pertama itu karena Pancasila sebagai dasar atau pondasi berdirinya NKRI. Yang kedua yaitu memenuhi keinginan semua pihak yang memang tidak bersebelah itu ya. Semuanya selaras dan berjalan dengan beriringan. Tidak berat sebelah atau tidak adil sebelah gitu ya, tapi sama gitu ya. Lalu selanjutnya yaitu dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi tidak memblok-blokan gitu ya. Dan sehingga tidak ada perbedaan gitu ya, misalnya ini negara Indonesia bagian barat, negara Indonesia bagian selatan gitu ya, tidak ada negara Indonesia bagian serikat gitu ya, tidak seperti Amerika gitu ya. Kalau Amerika kan ada Amerika Latin, Amerika Serikat, Amerika ya Amerika seperti itu. Jadi ada Amerika Serikat dan ada Amerika Latin gitu ya. Tapi Indonesia itu karena sesuai dengan nilainya tersebut yaitu ingin mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi sebisa mungkin dengan luasnya wilayah Indonesia, semua bangsa dan semua pulau-pulau tersebut tidak ada yang memisahkan diri. Semuanya itu adalah sebagai satu kesatuan NKRI. Lalu yang selanjutnya yaitu berisikan sila-sila sesuai dengan keinginan atau kebutuhan bangsa Indonesia. Nah, ini juga sama ya seperti tadi. Karena memang bangsa Indonesia yang majemuk,
Jadi Pancasila itu memang tepat gitu ya. Tepat dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan gitu ya, untuk selalu bisa menjadi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dan bersifat satu gitu ya. Maksudnya bersifat sama gitu ya, meskipun dengan perbedaan latar belakang tersebut gitu ya. Dan saya juga kalau misalnya bertukar pikiran gitu ya sama orang-orang yang lain, misalnya seperti orang Mongolia, misalnya kan di sini ada juga mahasiswa yang berasal dari Mongolia dan juga ada juga yang berasal dari Vietnam gitu ya. Mereka baru tahu gitu ya setelah tahu saya orang Indonesia gitu ya. Mereka juga amazed gitu ya, atau bisa dibilang kagum gitu ya. Wah, ternyata negara kalian itu bahasanya banyak ya. Oh ya, tahu dari mana gitu ya. Ini saya lihat di Wikipedia gitu. Ternyata negara kalian itu hebat gitu. Maksudnya dengan perbedaan bahasa itu bisa dipersatukan katanya dengan satu bahasa katanya gitu. Bahasa apa itu gitu ya. Udah saya jelaskan ini gitu ya. Wah, kalian itu memang negara yang besar gitu ya. Negara dengan bahasa ibu yang berbeda, memang bisa dibilang begitu ya. Bahasa ibu kita beda-beda. Mulai dari Jawa gitu ya, Makassar gitu dan sebagainya gitu. Tapi kalian bisa tetap satu gitu. Lain halnya dengan misalnya bangsa Vietnam gitu ya, atau bangsa Mongolia gitu ya. Kalau misalnya mereka bercerita gitu, bahasa daerah mereka tidak terlalu banyak gitu ya. Malah mungkin hanya ada beberapa gitu ya. Tapi kita banyak sekali gitu ya, mulai dari suku, adat istiadat juga beraneka ragam. Jadi hal inilah yang menyebabkan bahasa Indonesia tuh menjadi kaya dan juga unik gitu ya, apalagi di mata dunia gitu. Jadi kaya dengan adat istiadatnya, kaya dengan budayanya, lalu kaya dengan bahasanya gitu. Ini ada donor bebeknya ya. Nah, ada beberapa usaha untuk mempertahankan Pancasila gitu ya. Karena Pancasila itu sudah sesuai dengan cita-cita dan keinginan dan kebutuhan bangsa Indonesia, maka kita pun harus tahu gitu ya, apa saja usaha yang dapat dilakukan untuk mempertahankan Pancasila. Oh, ini kesukaannya Mbak Mai ya. Donald bebek. Yang pertama itu melaksanakan ya, melaksanakan sila-sila Pancasila. Melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi tidak hanya sebagai hafalan atau misalnya teoritis semata gitu ya, tapi juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menjiwainya juga gitu ya. Oh, Mbak Mei sukanya Upin Ipin katanya. Iya. Jadi kembali lagi nanti, oh iya, nanti kita untuk bab selanjutnya ada bab mengenai pelaksanaan Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lalu dalam kehidupan sebagai seorang individu dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu melaksanakan dalam kehidupan masyarakat, dan selanjutnya yaitu melalui bidang pendidikan. Nah, ini tidak akan saya jelaskan dulu ya, hanya sebagai garis besarnya saja. Oh ya, kenapa Mbak Mai UASnya nggak dibahas? Oh, menurut saya nggak usah dibahas ya, karena soal-soalnya seperti yang kita latihan gitu. Jadi udah aja yang itu aja gitu. Jadi gitu Mbak Mai.
Nah, selanjutnya ya. Ini sebenarnya kalau Mbak Mai sama Mbak Mei masih ingat, sebenarnya materinya sudah pernah ya. Tapi nggak apa-apa lah, diulang lagi aja gitu ya. Biar lebih mendalam. Karena memang kita pendalamannya mengenai Pancasila selama setahun ya ini. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Uga Mbak Mei ternyata PDF-nya itu masih sama dengan PDF semester kemarin. Iya, modulnya tuh masih sama. Jadi, kirain saya ada. Iya gitu, ada yang baru, tapi setelah saya cek lagi, ternyata isinya sama, iya gitu Mbak Mai. Yang saya sudah seneng gitu, wah ada modul baru nih gitu ya. Jadi saya bisa mengembangkan gitu, mengembangkan materi yang ada. Eh ternyata isinya sama gitu ya, sudah berarti melanjutkan yang ada gitu. Paling kalau misalnya ada yang kurang-kurang, saya tambah-tambahan, tambah-tambahkan seperti itu ya. Gitu. Jadi setahun kita mendalami Pancasila. Baik, lanjutkan lagi ya. Nah ini sekarang adalah nilai-nilai Pancasila yang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini itu terkandung nilai-nilai religius ya. Di antaranya yaitu yang pertama, keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang Maha Sempurna. Dan karena memang semua agama yang diakui oleh negara kita, itu yang ada lima itu, memang semuanya itu agama-agama yang mengajarkan kebaikan gitu ya. Selain mengajarkan kebaikan juga memang mengakui adanya Tuhan gitu. Jadi apapun agamanya memang adanya, mengakui adanya Tuhan gitu, baik itu Kristen gitu ya atau Konghucu. Dan Tuhan-Tuhannya juga memang berbeda dengan kita sebagai Muslim gitu ya. Lalu yang kedua yaitu ketakwaan. Nah ini juga ada serapan gitu ya, serapan dari bahasa Arabnya juga, yaitu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan untuk yang selanjutnya yaitu sila yang kedua. Nah ini sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah ini yang pertama yaitu pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Nah, kalau misalnya kita hubungkan ya, sila yang kedua ini, kalau misalnya dihubungkan dengan yang lagi marak gitu ya, dengan yang sekarang ini yaitu adanya sistem, adanya LGBT itu ya, lesbian, LGBT itu lesbian, biseksual, gay, dan transgender ya. Nah, banyak pihak-pihak yang menginginkan untuk melegalkan gitu ya, melegalkan hukum LGBT gitu ya, melegalkan hukum LGBT di Indonesia. Oh iya Mbak Marni, silahkan, ya nggak apa-apa. Mbak Marni juga baru pulang kerja ya. Iya Mbak Marni, kita baru saja
mempelajari sampai nilai-nilai Pancasila yang ada atau yang terkandung dalam setiap silanya gitu ya. Oh iya ya, tadi Mbak Mei dan Mbak Mai juga udah bilang katanya baru pindah majikan. Ya, kita kembali lagi ya. Nah, ada beberapa negara, beberapa orang yang menginginkan agar LGBT ini dilegalkan gitu ya di negara kita, negara Indonesia. Padahal ya itu jelas-jelas ya sangat bertolak belakang gitu. Apalagi dalam bidang agama gitu ya. Maksudnya bertolak belakang dengan nilai-nilai agama gitu ya. Kita sebagai negara yang Muslim terbesar di dunia jelas sangat melarang hal ini gitu ya. Sampai ada debatnya ya, beberapa orang sampai berdebat gitu ya. Dan sebenarnya apa yang didebatkan itu sesuatu yang sudah jelas gitu ya, itu sudah jelas melanggar kodrat sebagai manusia gitu ya. Dan kalau kita hubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila ini gitu ya, memang benar-benar sudah bertentangan gitu ya. Ini kan apalagi untuk sila yang kedua. Sila yang kedua itu adalah pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Dan sedangkan kalau untuk LGBT itu sendiri tidak ada gitu ya martabatnya gitu. Maksudnya pernikahan sesama jenis untuk apa gitu ya, tidak akan bisa menghasilkan atau meneruskan gitu ya, meneruskan keturunan dan bisa bisa menjadikan suatu komunitas itu menjadi jelek gitu ya untuk generasi-generasi selanjutnya gitu. Masa ada generasi papa-papa gitu ya, masa ada generasi mama dan mama gitu ya, bukan generasi papa mama gitu. Gitu ya. Kalau misalnya kita hubungkan antara yang ada di dalam Pancasila, yang ada di dalam pasal yang kedua ini, pasal sila yang kedua dengan meraknya isu-isu LGBT ini ya. Lalu selanjutnya untuk perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Nah, ini salah satu isi dari sila kedua untuk nilai-nilai Pancasila gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu pengertian manusia yang beradab, yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan, sehingga adanya perbedaan antara manusia dan hewan gitu ya. Dan memang ini sudah jelas sekali berbeda. Manusia itu lebih tinggi derajatnya dibanding hewan gitu ya. Nah, itu untuk sila yang kedua. Lalu selanjutnya untuk sila yang ketiga. Nah, sila yang ketiga itu bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, ini terkandung nilai Persatuan Indonesia, diantaranya itu persatuan bangsa yang mendiami suatu wilayah Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa. Oh, ini sama saja ya. Kayaknya ke copy. Yaitu selanjutnya pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika dan suku bangsa etnis dan kebudayaan bangsa yang berbeda-beda tapi satu jiwa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Nah, ini untuk sila yang ketiga ya. Lalu selanjutnya itu di dalam sila yang keempat. Nah, ini tuh bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perda atau perwakilan dan terkandung dalam nilai-nilai kerakyatan. Antara lain yaitu kedaulatan negara, ada tataran rakyat. Lalu selanjutnya yaitu pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi dengan akal sehat. Dan yang ketiga yaitu manusia Indonesia atau bangsa ya, bangsa Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Lalu selanjutnya yaitu musyawarah untuk mufakat dicapai dalam pemusyawaratan wakil-wakil rakyat. Nah, sekarang selanjutnya dalam sila yang kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini terkandung nilai sosial diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua adalah keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan juga pertahanan keamanan nasional. Yaitu kalau misalnya disingkat, ini menjadi Poleksos Budhankamnas. Gitu ya. Oh iya, Mbak Mbak. Oh, tadi Mbak jalan-jalan ya ke University Yunlin. Saya di ini, di National Formosa, Formosa University. Itu mungkin Mbak Marninya berarti di Yuntech mungkin ya, National Yunlin Technology University. Saya di Huwei-nya. Itu Mbak Marni. Oh, jalan-jalan ya Mbak Marni. Sama siapa? Oh, begitu ya? Oh, mungkin lagi banyak sampah mungkin. Gitu ya. Ya, saya di Huawei-nya. Jadi, kalau dari Yunlin, itu sekitar 30 menitan gitu. Jadi, naik bis lagi. Tapi masih kota gitu ya sama Yunlin. Tapi saya ada di istilahnya kecamatannya gitu. Iya, masih jauh. Tapi banyak kok, saya juga di Yunteh itu teman orang Indonesia banyak yang sekolah di situ juga. Gitu. Oke, lanjut ya. Lalu yang ketiga yaitu cita-cita ya, cita-cita masyarakat adil dan makmur dengan materi dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang keempat, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan juga menghormati hak orang lain. Gitu. Tidak hanya penuntut, gitu ya, itu kata-katanya. Menuntut haknya semata, gitu ya. Tapi kita juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada dan juga tetap menghormati, gitu ya, hak-hak orang lain. Yang selanjutnya yaitu cinta akan kemajuan dan juga pembangunan. Gitu ya. Jadi itu adalah kandungan-kandungan atau apa-apa yang menjadi nilai Pancasila yang berada di dalam setiap sila-silanya gitu ya. Yang ada yang terdapat dalam 5 gitu ya. 5 sila Pancasila. Jadi, dapat disimpulkan sebagai suatu sistem filsafat, nah, itu Pancasila punya kedudukan dan peran utama sebagai dasar filsafat negara. Dengan kedudukannya itu,
Pancasila mendasari dan menjiwai semua proses penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang, serta menjadi rujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, jadi sebagai rujukan atau sebagai panduan gitu ya. Dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nah, ini Pancasila juga memberikan suatu arahan dan kriteria yang jelas mengenai layak atau tidaknya suatu sikap dan tindakan. Jadi, tidak bukan acuh tak acuh gitu ya, terhadap apa-apa yang menjadi perilaku warga negaranya gitu ya. Dan memang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab itu ya. Sehingga dengan adanya hal yang demikian, diharapkan adanya atau terciptanya kehidupan yang harmonis gitu ya, antara kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan juga bernegara. Nah, proses kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dilepaskan dari dimensi kehidupan politik. Akan tetapi, kehidupan politik di setiap negara tentu saja berbeda. Dan salah satu penyebabnya adalah faktor perbedaan ideologi. Nah, kehidupan politik rakyat Indonesia itu selalu didasari oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan landasan dan tujuan kehidupan politik bangsa kita. Gitu ya. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, proses pembangunan politik yang sedang berlangsung di negara kita ini harus diarahkan pada proses implementasi sistem politik Pancasila yang handal gitu ya. Nah, itu tadi gitu ya. Pancasila atau sistem ideologi kita tuh sudah baik gitu ya. Hanya tinggal implementasinya saja gitu. Jadi percuma saja kalau misalnya dasar atau ideologi suatu negara sudah baik, sudah bagus, tapi tidak ada keinginan dari setiap warga negaranya untuk menjiwainya, menjiwai atau mengaplikasikannya gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena kehidupan kita itu kalau misalnya dipikir-pikir lagi gitu ya, apabila memang menjiwai Pancasila itu juga tidak ada salahnya gitu ya, dan tidak ada ruginya gitu. Jadi hanya tinggal itu saja yang menjadi PR setiap bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Nah, begitu ya. Itu adalah kesimpulan untuk bab kita pada malam hari ini. Bab kita pada malam hari ini dari kemarin itu adalah nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Karena berhubung kita masih ada waktu ya, kita baru berapa menit nih? 1 jam 20 menit. Dan kita tuh sekarang jadi 80 menit. Jadi masih ada 20 menitan lagi lah ya. 10 hingga 15, 15 hingga 20 menit lagi. Nah, saya itu sudah menyiapkan suatu video. Ini mbak-mbak semuanya bisa menyaksikan tidak video ini? Ada di layarnya masing-masing atau tidak? Oh, ada. Baik ya. Nah, ini adalah salah satu video mengenai hitam. Coba ya, saya perbesar. Tapi chatnya Mbak jadi nggak kelihatan. Terima kasih.
Kelihatan ya. Dia ada Iwan Falsnya ini. Iwan Fals emang itu ya, keren gitu lagu-lagunya. Suka ya, dia memang lagunya mencerminkan atau menyuarakan aspirasi rakyat biasanya. Pokok.
Bentar ya, saya mau extend dulu kelasnya. Habis ya. Nah, ini salah satu udahan. Ini kayaknya ada yang kurang ya. Mungkin ketika pembuatannya ada yang terpotong atau bagaimana, tapi menurut saya ini lumayan gitu ya. Lumayan bagus videonya. Meskipun ada sepertinya ada potong tempel videonya. Tapi ini menggambarkan situasi gitu ya, situasi yang memang sebenarnya terjadi di negara kita gitu ya, yang para pemimpinnya itu belum mengemban atau belum bisa sepenuhnya menjadi atau menjadi panutan gitu ya, yang seharusnya menjadi panutan mereka belum bisa membawa gitu ya, atau menjalankan amanah-amanah yang sebenarnya ada di dalam diri mereka gitu ya, seperti tindak korupsi dan lain sebagainya gitu, yang memang sebenarnya negara Indonesia yang kaya gitu ya, malah negara Indonesia itu kaya tidak hanya dengan budayanya, bahasanya dan sukunya, tapi juga kaya dengan hasil-hasil alamnya ya. Seperti tadi juga kita lihat itu ada Freeport gitu ya, lalu hutan bakau gitu ya. Nah, dan kita juga sebagai paru-paru dunia ya, karena sebagian hutan-hutan atau memang sepertiga gitu ya, kalau nggak salah sepertiga dari hutan yang ada di dunia ini berada di Indonesia gitu ya. Jadi memang kalau misalnya negara kita tidak bisa menjaga hutan tersebut, nah itu juga berdampak besar gitu ya terhadap bumi gitu, karena sepertiganya itu juga gitu ya. Nah, jadi miris gitu ya dengan kayanya negara kita gitu, tapi tidak diiringi dengan baiknya pemimpinnya gitu ya, pemimpinnya yang belum bisa mengemban amanah mereka tersebut gitu. Nah, ini sangat miris sekali gitu ya. Jadi kita sebagai generasi-generasi selanjutnya gitu ya, diharapkan menjadi bisa berpartisipasi gitu ya, tidak hanya acuh dan tak acuh atau tidak hanya bersifat apatis gitu ya, atau bersifat berputus asa gitu, ah ininya juga paling dikorupsi, ah paling juga gini gitu ya. Kalau semuanya berpikir begitu ya tidak akan maju juga gitu ya. Dan kita juga sebagai warga negara juga tidak boleh gitu ya hanya menyalahkan
pemerintah saja gitu ya. Misalnya, ah ini paling juga pemerintahnya yang susah, yang salah gitu. Tapi butuh juga gitu ya, peran serta kita sebagai warga negara. Nah, ini sepertinya videonya memang dibuat oleh salah tugas ya, tugas salah satu murid mungkin. Kita sama gurunya disuruh untuk membuat video mengenai Pancasila gitu. Tapi ini kelihatan tempel-tempelan ya videonya. Tapi nggak apa-apa. Nah, begitu ya. Nah, itu sebagai prolog juga atau sebagai pembukaan atau bisa dibilang sebagai pendahuluan ya untuk materi kita pada bab selanjutnya yaitu pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan gitu ya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari, lalu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya. Dan juga tadi kita lihat adanya penyimpangan-penyimpangan gitu ya yang dilakukan oleh warga negara Indonesia gitu ya, yang seharusnya menjaga negara ini dengan seutuhnya, tapi malah merusaknya gitu ya, seperti menyalahgunakan misalnya ya, salah satunya yaitu menyalahgunakan apa yang menjadi haknya, yaitu hak beraspirasi misalnya, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berdemokrasi gitu ya. Tapi hak tersebut disalahgunakan dengan tidak baik gitu ya. Memang berdemokrasi atau mengeluarkan pendapat itu memang baik, tapi kalau dengan jalan yang salah, misalnya dengan membuat kericuhan atau dengan kekerasan, anarkis, nah itu juga salah gitu ya. Bukannya menyampaikan apa yang ada dalam pikiran atau apa yang menjadi keinginan, tapi malah membebani gitu ya, dan pemerintah juga tidak bisa menanggapi gitu ya, karena memang malah ada kerusuhan yang terjadi gitu ya. Jadi sebagai warga negara juga apabila diberikan suatu hak gitu, nah itu juga harus dengan koridor yang benar gitu ya, atau jalur-jalur yang benar dan tidak semau sendiri gitu. Jadi negara ini pasti akan harmonis gitu ya, apabila kita semua bekerja sama gitu. Nah, begitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, sudah jelas ya. Saya juga sebenarnya ya sudah pasti sudah jelas gitu ya, dan sudah tahu dan sudah diaplikasikan lah ya, insya Allah kita semua bisa mengaplikasikan hal tersebut. Baik, untuk minggu depan jadinya 9.30 aja ya, Mbak Marni, Mbak Mei sama Mbak Mai, atau mau jam 10? Mbak-mbak semua ini pulang kerjanya jam berapa nih? Rata-rata jam 10 apa setengah 10? Piye?
9.30 ya perlombaan. Oh ya baik. Minggu depan 9.30 ya. Oh, jadi nggak ada yang tahu ya kalau Mbak Monica itu kemana. Saya kalau inget tuh kita kelasnya ada Mbak Monica, terus ada siapa lagi ya satu lagi. Oh iya, kalau telat nggak kebanyakan. Oh begitu ya, kadang hilang-hilang. Mungkin sinyalnya yang bermasalah ya. Gitu ya. Ini nggak ada yang tahu Mbak Monika kemana? Kita tuh ada 5 kan? Oh, masih ngantukan di kelas. Mungkin kecapean, kecapean kerja mungkin ya. Begitu ya. Ya, baik. Menurut saya ini ya, ini sudah cukup. Saya cukupkan sekian. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya tutup saja. Terima kasih untuk Mbak Meikwa, Mbak Marni, dan juga Mbak Mai yang telah menghadiri kelas kita pada pertemuan kedua ini. Tetap semangat ya, di tengah kesibukan bekerjanya, tetap semangat dalam menuntut menuntut ilmu gitu. Jadi nanti pulang ke Indonesia dapat manfaat yang lain ya, yaitu ilmunya ilmunya yang bertambah gitu ya, makin pinter. Baik, saya cukupkan sekian ya. Ya, sama-sama, sampai jumpa di lain kesempatan atau di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mata rehat ya semuanya.